DPRD, kalau tempat ini nanti disampaikan langsung oleh Bapak Sekwan, juga menyampaikan sebagai pihak yang menyerahkan, karena ada beberapa dokumen Ibu yang ketua KPU Kabupaten Kayan Utara waktu itu tempat dan persilakan. Ini Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Kayan Utara, yang saya hormati Bapak Asisten 1, Bapak Sekwan, rekan-rekan komisioner, rekan dari koordinasi perangkat daerah yang berkenaan dengan itu yang bisa diundang, pertama Sapol, seperti itu, kemudian Sapol BP, kalau terkait dengan ini ada juga yang membantu untuk masyarakat sosialisasi secara tidak langsung sesuai dengan agenda kita pada